Hi guys, saya Abang Ash and welcome back to my channel. So sebelum ni kita dah pernah unboxing Honor Magic V2 ni. Jadi hari ni kita akan review lagi selepas guna untuk seminggu. Sebab sepanjang hari saya guna phone ni kan, experience dia tak macam foldable phone. Dia lebih kurang sama macam phone biasa yang kita guna itu. Bayangkan kalau kita guna phone lipat yang lain kan, mesti korang akan terfikir masa kita lipat phone ni, dua screen tu dia akan tebal macam Ramly Burger. Tapi selepas guna Honor Magic V2 ni, korang tak akan rasa macam tu dah. Sebab phone ni adalah phone foldable yang paling nipis dan ringan buat masa sekarang. Tapi macam mana dengan performance dia dan function dia? Adakah dia best ke tidak? So aku pun dah gunakan phone ni dalam masa seminggu. So tanpa membuang masa, ini review saya tentang Honor Magic V2 pada tahun 2024. Kalau dari segi rekaan, rekaan dia lebih kurang sama je dengan Magic VS yang sebelum ni. Cuma kali ni Honor guna material titanium hinge yang lebih ringan dan tahan. Jadi kalau korang nak lipat phone ni setiap hari kan, foldable phone ni dia boleh tahan sehingga 400,000 kali. Dan kalau satu hari kita lipat 100 kali kan, foldable phone ni dia masih boleh tahan lebih daripada 10 tahun. Untuk screen luar dia pula, dia guna second generation nano crystal glass. Jadi screen dia adalah 10 kali lebih tahan daripada kaca biasa dan screen dia pun dapat 5 star drop resistance certification daripada SGS. Untuk material cover dia pula, cover dia adalah jenis yang matte. Lepas tu cover dan screen dia ada design curve dekat tepi. Jadi masa pegang phone ni memang rasa sedap. Sebab phone ni dia tak ada gap masa kita lipat dan berat dia lebih kurang sama dengan iPhone 14 Pro Max saja. Cuma saya agak benci dekat cover belakang ni dia ada logo tong sampah. Jadi kalau korang tak suka logo ni kan, suggest korang gunakan casing yang owner bagi tu. Kat sebelah kanan ada power button dan fingerprint scanner. Kat bawah ada speaker, SIM slot, USB-C dan satu mic. Lepas tu phone ni dia boleh support 2 nano SIM dan tak ada memory card slot. Dan kat sebelah kiri pula dia ada volume button. Kat atas pula dia ada satu speaker, infrared dan satu mic. Bergerak ke bahagian screen, screen luar dia bersaiz 6.4 inci OLED display. Dan screen dalam pula dia adalah 7.92 inch OLED display. So untuk bahagian screen, screen OLED ni memang nampak cantik dan besar. Lepas tu screen dia pun ada banyak feature-feature yang best seperti 120Hz refresh rate, 100% DCI-P3, 1.07 billion color, 3840Hz PWM dimming dan circadian night display. Jadi kalau korang nak gunakan dia untuk scroll social media ke layar movie tu, experience dia memang sedap. Sebab crease kat tengah tu dia memang tak nampak sangat. Ada dua speaker dan mata kita pun tak rasa stres walaupun kita dah lama layan anime itu. Kalau korang nak gunakan phone ni dekat kerja outdoor pun boleh juga sebab dia ada brightness 2500 nits yang sangat terang. Jadi kalau korang guna phone ni dia bawa cahaya matahari, screen dia masih boleh nampak dengan terang dan jelas. Untuk bahagian bateri dia pula, phone ni didatangkan dengan bateri sebesar 5000mAh dan charging dia guna 66W Honor Supercharge. So untuk bahagian bateri, saya memang agak impressed dengan bateri dia sebab dia guna teknologi baru 2 silicon carbon battery yang lebih nipis daripada lithium ion. Jadi bateri ni adalah bateri yang diguna oleh kreator EV Tesla dan Honor adalah brand pertama yang guna bateri ni. Untuk charging dia pula, charging dia pun agak laju juga sebab korang charge dalam setengah jam aja, bateri dia dah boleh dapat dalam 65% dah. Jadi kalau korang bangun pagi lupa nak charge handphone tu, korang charge dalam 30 minit aja, korang dah boleh guna phone ni untuk seharian dah. Untuk bahagian memory dan chipset, phone ni didatangkan dengan memory sebesar 16GB RAM plus 512ROM dan chipset yang dia guna adalah Snapdragon 8 Gen 2 processor. So untuk bahagian storage, phone ni dia ada memory dan RAM yang cukup besar. Jadi kalau korang nak gunakan dia untuk kerja harian ke simpan WhatsApp tu, normally memory dia dah cukup okey. Lepas tu phone ni dia pun ada chipset yang sangat power. Jadi kalau korang nak gunakan dia untuk gaming ke kerja-kerja multitasking tu, phone ni dia pun tak rasa panas dan dia juga boleh handle semua app tu tanpa sebarang isu. Untuk bahagian UI, phone ni didatangkan dengan Magic OS 7.2 based on Android 13. So untuk bahagian interface, UI Honor tu memang rasa okey sebab ikon dia nampak cantik, clean dan tak ada bloatware. Lepas tu phone lipat ni dia pun ada banyak feature-feature yang best. Jadi saya akan explain dia satu per satu. Yang pertama adalah AI Privacy Core 2.0. AI Privacy Core ni dia boleh protect privacy kita bila kita tengah dengar telefon. Sebab kalau kita dengar phone dekat elevator kan, dia akan automatic slowkan sound dia. Jadi orang kat sebelah tu dia tak dapat dengar sound kita. Yang kedua adalah Parallel Space.
Parallel space ni dia lebih kurang sama dengan private space yang dulu. Cuma kali ni dia dah upgrade lebih baik dan korang boleh transfer file dari space 1 ke space 2. Jadi kalau bini 1 korang guna space 1 dan bini 2 korang guna space 2. Jadi kalau anak korang gunakan phone korang untuk main game, dia tak akan usik barang-barang yang penting itu. Yang ketiga, multitasking. Multitasking kali ini dia adalah lebih baik daripada yang dulu sebab sekarang korang dah boleh guna 4 apps tu serentak. Jadi kalau korang nak compare harga Foodpanda dengan Grab tu, korang boleh buka 2 apps ni terus dan sambil layan TikTok, korang still boleh guna calculator untuk kira perbezaan harga dia. Tapi apa yang buat saya agak surprise-nya ialah multitasking dia boleh main 2 game tu serentak. Sebab kat sebelah korang boleh main PUBG dan kat sebelah lagi korang boleh main COD Mobile. Kalau yang kiri dah menang, korang boleh direct terus main dekat yang kanan tu. Cuma Mobile Legend dia masih tak boleh support app ni. Kalau tak, korang boleh separuh main carry, separuh main support. Bergerak ke bahagian kamera, phone ni didatangkan dengan kamera 50MP untuk main kamera, 50MP untuk ultrawide, 20MP untuk telephoto dan 16MP untuk dual kamera depan. So untuk bahagian kamera, phone ni dia ada kamera yang sangat baik sebab kalau korang nak tolong girlfriend ambil gambar kan, awet korang still boleh refer dekat screen tu dan suggest korang ambil gambar dekat sudut yang sesuai. Untuk kualiti kamera dia, kualiti dia memang sangat baik sebab walaupun dia cuma guna 50MP saja, tapi gambar yang dihasilkan memang sangat baik dan kamera dia masih boleh zoom sehingga 40 kali. Jadi kalau korang nak ambil gambar building ke gambar yang jauh tu, dynamic range dia memang sangat baik. Lepas tu ambil gambar masa malam pun okey juga sebab lightning control dia memang agak baik dan noise dia pun kurang. So sekarang kita tengah rakam guna kamera depan Honor Magic V2 ni. Okay, so yang ni adalah kualiti yang 4K. 4K punya dia boleh support sampai 30 frame per second saja. Okay. So untuk yang kamera belakang pula, dia boleh support sampai 60 frame per second untuk yang 4K. Lepas tu dia pun ada stabilization lah. Tapi limit dia boleh rakam sampai 15 minit sajalah. Okay, untuk yang 4K. So overall, best ke phone ni? Actually, bagi saya, foldable phone ni memang sangat baik sebab phone ni memang sangat nipis, ringan dan bateri dia pun tahan juga. Jadi kalau korang nak gunakan dia untuk pergi kenduri kahwin ke nak pergi event yang besar tu, phone ni memang sangat sesuai untuk kerja harian dan kerja event yang besar tu. Sebab kalau kita compare dengan brand yang lain kan, phone ni dia tak ada gap, lebih ringan dan experience dia lebih kurang sama macam guna smartphone yang biasa je. Cuma price dia saya masih tak ada info lagi. Kalau dah ada info, saya akan letakkan price dia dekat sini lah. Okay? So, I rasa itu saja untuk video hari ini. Kalau suka video ni, jangan lupa tekan butang like, share, komen dan subscribe ya. Bye-bye and see you in the next video.